menolak dan batalkan. Nah, tadi akan disampaikan kepada Bapak Menteri ya, dalam tempo hari ini sampai besok, bahwa kita akan mendengarkan usulan sebelum tanggal 1 bahwa PBB online 2020 batal. Terima kasih, kita kembali dengan baik. Bapak Ibu, ini semuanya satu suara. Yang dilanggar oleh Kepala Dinas Pendidikan itu ada tiga. Satu yang dilanggar adalah dia tidak menjalankan aturan sesuai dengan Permendikbud. Yang kedua adalah dia melanggar aturan dia sendiri, bahwa juknis harus mengutamakan donasi, tapi dia langsung ke usia. Ya. Dan yang ketiga adalah dua itu yang dilanggar. Jadi pertimbangannya itu akhirnya dalam dua hari ini akan dibatalkan. Ya. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Jadi kita minta tetap dibatalkan. Batal! 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 Merdeka! Merdeka! Sirai! Merdeka! Sirai! Merdeka!